rapi mah. Rapi mah nomor hiji maron. Dek orang nang ngemekan baju. Siap semuanya. Maju. Ayo, tarik. Tenang-tenang. Kami tidak sedang bertengkar kok. Ini hanya permainan adu kuat menarik bualang loko. Bualang loko atau rumbia, kami rangkai di sebuah tali, lalu kami lilitkan ke tali lawan dengan cara seperti ini. Di saat itulah kami tarik dan ketahuan deh siapa yang kalah. Hehehe. Di akhir permainan nanti, akan kami hitung sisa langoko yang kami punya. Tim yang kalah adalah tim yang paling sedikit mengumpulkan langoko. Waduh, pantas saja terjatuh. Kaki Rido masuk ke dalam sela-sela retakan tanah. Kayaknya kaki Rido kesleo. Ayo, bawa ke rumah. Bolang, eta kunaon? Iya, babaturan abi nu kajalikeun mah. Hayu atuh ge ka dieu urang geroobaran heula. Hayu. Untung kami bermain tak jauh dari rumah. Jadi, bisa langsung minta ibuku untuk mengobatinya. Iya mah, tijalike. Lang, mana? Pang nyandakeun cikur, jeung ketan hideungnya, sakalian jeung alatna dilebet cik. Ada ka alatna mah? Yuk, enggalnya. Tadi ulina. Ibu punya ramuan hangat, ia bisa mengobati berbagai keluhan seperti keseleo. Yaitu kencur dan beras ketan hitam. Ibu hanya menghaluskan beras ketan hitam dan kencurnya. Kencur punya efek menghangatkan. Sedangkan beras ketan hitam digunakan supaya kencur bisa merekat. Tinggal dibalurkan pada kaki yang keseleo. Tahan sedikit ya, Duh. Rasanya panas, tapi perlahan akan menyembuhkan. Sekian dulu ya main-main kami hari ini. Istirahat yang cukup, supaya besok bisa berpetualang lagi. Dadah!